nih, Ma. Iya, aku tahu. Enggak, kamu... kalau Mama gini jadi gelisahnya geli-geli basah nih, beda nih. Basah ini ceteknya. Aku itu mau mencoba menenangkan kamu biar kamu jangan gelisah begitu. Papa ini apa? Kan mau pemilihan ketua RT. Iya. Terus... Mama tolonglah doain papa. Aku selalu doain kamu. Bener, makanya ya, Ma? Aku yakin kamu pasti kepilih. Kepilih banget. Mama jangan turun-turun dong, Mama. Maksudnya kalau Mama turun-turun biar kita sama tingginya, Ma. Sepadan ya. Ma. Ya udah kamu jangan gelisah, aku doain pasti kamu terpilih. Bukan kamu. Kalau papa kalah. Ya Allah kaget. Papa enggak terpilih gimana coba, Ma? Papa kan jadi tegang. Enggak, kamu pasti kepilih, tenang aja. Kamu pasti kepilih. Percaya sama aku. Ya udah sekarang. Iya, Ma. Sekarang kamu tarik nafas. Coba gimana, Ma? Tarik nafas ya. Buang nafas. Relax. Sekali lagi tarik nafas. Enggak, tapi Mama sayang gak sih sama Papa? Aku sayang banget sama kamu. Apa buktinya kalau Mama itu sayang sama Papa? Kalau sampai Papa gak kepilih jadi ketua RT, Mama bakal tinggalin Papa gak? Lihat aku dulu. Aku ya, kamu harus yakin sama aku. Waduh! Mamanya, aku selalu ada bersama kamu. Ma, Papa yakin banget, Ma. Udah, Papa udah yakin banget. Ya, aku pergi ya, Pak. Iya, Ma. Memang. Piki. Oh, saudara-saudara, jangan pilih Piki. Sebentar dulu. Hah? Kamu kan tim sukses saya. Kamu kenapa menjatuhkan pencitraan playoffer saya? Saya bilangin, Pak, ini namanya strategi pencitraan. Kalau dia kan pengen nyalonin kan, dia harus bikin yang bagus-bagus pilih. Apa namanya ini? Nyalonin. Enggak, ini namanya strategi. Oh, flamboyan off-road. Oke. Okay. Hey, kamu saingan saya kan? Saya adalah calon RT, kenalkan. Saya adalah Raffi Ahmad. Siapa kamu? Piki Prasetyo. Jangan pilih Piki! Jangan pilih Piki! Jangan pilih Piki! Lu balas dong. Tapi... kalau gua bilang, jangan pilih Piki! Jangan pilih Piki! Tapi... tidak apa-apa. Gitu, tidak apa-apa. Tidak. Pansi. Piki akan menjadi pemimpin yang bohong. Nanti daerah sini yang kalau dia jadi RT, daerahnya bakalan hancur. Oke, gini aja, saya bantuin. Bagi yang udah bosan hidup, pilih Vicky. Yang udah bosan hidup, pilih Vicky. Yang masih mau hidup, pilih saya. Oke, sekarang gini deh. Kalau emang itu bagian menurut kamu strategi, sekarang saya mau tunjukin loyalitas saya buat rakyat saya. Bagikan mereka. Sarana prasarana yang bagus, fasilitas semuanya bagikan. Betul, Pak. Siapa tahu mereka lapar, siapa tahu mereka butuh makan. Karena apa? Anarkis terjadi di saat perut manusia dalam kondisi lapar. Saya ambilin ya. Ambil dulu ya, Pak. Bagikan ya. Hey. Bagikan semuanya. Bagikan ya, Pak. Ini apa? Ini pupuk kandang Piki. Pupuk kandang Piki. Pupuk strategi, Pak. Bener. Masa? Pak. Bapak jangan nafsu sama saya. Jangan asisten. Oh iya. Tim sukses. Pak, saya bagi-bagiin ke warga ya, Pak. Ya udah bagikan aja. Warga-warga. Ya silakan ya. Jangan pilih Vicky ya, jangan pilih Vicky, Pak. Kok aneh sih? Gue juga gak mau kalah sama lo. Tunggu. Coba. Ini. Untuk masyarakat saya. Lihat,
Ini beras pulen yang datang cewek body yang dari Cianjur. Oh, hai banget. Ini apa dalamnya? Hah? Ini apa dalamnya? Ini dalamnya beras. Tuh, dia aja bagi-bagikan beras. Kenapa saya pupuk kandang? Pak, sini Pak. Kalau orang ngasih beras tuh udah biasa. Ini saya ya. Jangan lupa, coblos saya ya. Oke. Coblos saya, oke? Iya, siap. Selain beras, saya punya yang lain lagi. Kamu mau bagi-bagiin lagi? Sebentar. Pasti dia kalah, Pak. Saya akan bagikan kepada warga-warga saya. Saya adalah sekarang sudah menjadi pengusaha kaos ternama. Kaos saya udah ada di mana-mana. Raffi Ahmad Ji. Saya akan bagikan gratis. Kamu. Maaf ya. Kamu pakai baju saya, bagus. Kecuali bagus ya. Pakai yang bagus dong. Ya, udah. Liatin dong. Oke, bagus. Hey, dekap. Kamu, terima kasih ya. Lihat, semuanya sudah pakai baju sudah, saya. Pak. Aku juga ada, Pak. Sebagai tim sukses Bapak, aku udah siapin sebentar ya, Pak. Mana? Kamu jangan sombong aja. Lihat tim sukses pemenangan saya akan menangin dengan strategi dia. Lihat, kamu baru bagiin kaos begitu. Saya bagiin kaos. Kecil kalau saya bagiin kaos gambar muka saya. Kamu mana? Lihat nih, saya juga punya gambar saya sendiri. Ya, kasih dah. Saya akan menempelkan gambar saya. Mana gambarnya? Ini diem aja madinya. Coba ambil gambar kita, sebentar lu. Apa? Gambar saya juga ada, ambil cepetan asisten. Ini gambar saya duluan. Oh, iya. Enak aja. Ntar dulu, gambar saya dulu. Oh enak aja, saya dulu. Gambar saya dulu. Saya dulu. Gambar saya dulu. Gambar saya dulu. Gambar saya. Gambar saya dulu. Saya dulu. Saya dulu. Saya mau tempel di mading saya. Gambar saya dulu ini. Ini saya, tempel saya. Dukung saya. Saya mau tempel gambar saya dulu. Pilih Raffi Ahmad. Ayo kamu pilih saya aja, jangan pilih dia. Iya, saya enggak milih dia, Pak. Bagus, kamu pilih saya. Kamu berkhianat sama saya. Udah habis barang-barang saya semuanya sama kamu. Oh. Barangan. Yang ada juga lu yang bohongin cewek. Saya udah transfer habis-habisan ke kamu. Hey, jangan lupa coblos saya ya. Coblos saya. Nih, ya, biar adil mendingan sekarang kita kocok. Hah? Ibu datang genit pengen kocok. Kita kocok dulu. Ya. Jadi ntar siapa yang ngambil duluan? Iya. Ya duluan yang ngambil ya. Ayo, Mbak. Kita kocok dulu. Aduh. Gimana sih? Udah. Mbak, okay. Itu udah biasa ngocok ininya yang goyang. Ininya diem, mbaknya yang goyang. Ambil yang mana? Saya dulu boleh gak? Boleh. Ya Pak, Bapak aja yang pilih, Pak. Iya, Pak. Jangan pilih Vicky. Terus kamu jadi berbalik keadaan sekarang. Iya, Pak. Saya boleh buka? Pak, bukannya pelan-pelan. Aduh, aku gak bisa baca nih. Kenapa sih? Aku udah dibutakan oleh cinta aku sama kamu. Nomor, saya nomor urut 0090. Jauh banget 0090. Bagus, Pak. Nomor urutnya jauh banget ya. Ya enggak apa-apa, Pak. Coba kamu nomor urut berapa? Enggak apa-apa, karena pasti Bapak dapat nomor yang terbaik. Saya. Wah! Sini, Pak. Bapak dapat nomor berapa, Pak? Dapat nomor berapa? Apa kamu sebutin? 03. 03? 378. 0378. 0378 kan itu pasal penipuan. Kalau aku nomor 090, kelamaan aku. Kamu nomor berapa tadi? 090. Ini kalau kelamaan. Nih. Oke, nih. Sebentar deh. Tolong. Sebentar. Kalau begini, lu inget dong ini foto di mana?